Cek 1-3, 1-3. Oke, jom balik lagi dengan gua Bang Ojan, The King of Sabun. Kalau misalkan Bang Ojan sudah datang, para subscribernya pasti pada resah antara takut dan panik. Kadang ada juga yang sampai pura-pura pingsan, Jun. Nah, di video sekarang Bang Ojan ada beberapa tips agar penggunaan baterai di telur ceplok kalian itu lebih awet, bahkan bisa kuat seumur hidup kalau misalkan HP-nya kagak dipakai. Nah, modul atau aplikasi yang bakalan Bang Ojan jelasin, ya pastinya 100% buat baterai Android, bukan buat aki motor. Dan Android kalian itu harus dalam keadaan root. Kalau misalkan Android kalian belum di-root, bisa minta bantuan sama Bu Minah buat root-nya. Oke, sebagian dari modul sudah Bang Ojan jelasin, dan sebagian lagi ada yang belum Bang Ojan jelasin. Karena Bang Ojan itu lagi sibuk tuh. Sibuk gali sumur, jadi nggak sempet bikin video yang nggak berfaedah ini. Oke, tanpa banyak ucuk kumplang, keburu nanti baterai kalian itu cepat meledak dan keburu kuotanya cepat habis. Untuk modul pertama yang bakalan Bang Ojan bahas adalah modul Magis Ultra Battery Saver. Nah, modul ini belum Bang Ojan share dan baru sekarang nih Bang Ojan share. Nama modulnya adalah Ultra Battery Saver. Dan modul Magis ini dibuat oleh Mas Kimax 01. Di bagian script Redmi, modul ini sudah ada GPU Turbo Boost-nya dan support untuk 4 tipe chipset dan 4 tipe arsitektur. Yang artinya sih, modul Magis ini bisa diperkosa sama semua jenis telur ceplok. Nah, modul Magis ini bisa merubah beberapa nilai di dalam stok kernel. Bentar. Kenapa ada nama gue di sini ya? Gini nih, kalau misalkan namanya pasaran, di mana aja pasti nempel. Jadi isi dari modul Magis ini yang pastinya sih GPU Turbo Boost. Nah, ingat ya, GPU Turbo Boost itu bukan script yang bisa bikin baterai di Android kalian itu boros. Tergantung angka yang diset Najum. Jadi intinya modul Magis ini lebih fokus ke tweak build probe Jum. Fungsinya menurunkan dan mematikan beberapa fitur yang bisa bikin baterai di Android kalian itu manja. Nah, cara pasangnya cukup di flash saja via Magis Manager dan beres. Oke, untuk modul yang kedua adalah ACC atau Advanced Charging Control. Nah, sebenarnya sih modul Magis ini sudah gua bahas lengkap itu di video sebelumnya. Nah, kalian cukup tonton aja video tentang cara setting ACC. Jadi modul Magis ini berfungsi sebagai shortcut atau pemutus daya otomatis, Jum. Dan bisa menaikkan atau menurunkan suhu maksimum dari baterai telur ceplok kalian. Nah, modul Magis ini lebih berfokus ke daya tahan baterai biar lebih awet dengan menurunkan suhunya agar tidak terlalu panas, Jum. Oke, sudah paham kan? Cara pasangnya tinggal ditonton aja video yang sebelumnya. Untuk link nanti Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi. Oke, untuk modul yang ketiga adalah GMS DOS. Nah, jangan pura-pura nggak tahu, Jum, sama modul Magis GMS DOS. Soalnya anak bumai aja tahu fungsi dari modul Magis ini. Yang masih belum paham fungsi dari modul Magis ini bakal Bang Ojan jelasin sedikit. Jadi fungsi dari modul Magis ini adalah untuk menghibernet atau membekukan atau mematikan notifikasi atau background. Banyak ataunya ya. Jadi background sebuah Google Play Service. Nah, aplikasi Google Play Service itu diantaranya adalah Google Play, terus Google Play Service, Google Kontak, Synchron, Google Calendar, dan masih banyak lagi. Nah, karena pada dasarnya aplikasi yang membuat baterai di Android kalian itu manja atau boros itu udah kayak ngajak janda jalan gitu banyak jajannya. Nah, itu dikarenakan aplikasi Google, Jum. Jadi nih, Jum, semua aktivitas ataupun background itu bakalan dimatikan oleh modul Magis ini. Maka dari itu, beberapa telur ceplok itu kadang ada yang kagak stabil kalau misalkan pasang modul Magis ini. Ada yang Play Store-nya itu tertutup sendiri, terus ada yang kagak bisa install aplikasi lewat Google Play Store, dan masih banyak lagi, Jum. Tapi nih ya, modul Magis ini emang ampuh banget buat menghemat baterai di telur ceplok kalian, Jum. Modul ini cukup dipasang via Magis dan selesai, jadi kagak perlu setting, Jum. Oke, untuk modul yang selanjutnya adalah Sysconfig Pattern. Nah, modul Magis ini hampir sama aja seperti GMS DOS, yaitu menghibernate sebuah aplikasi Google dan mematikan background-nya, Jum. Tapi modul Magis ini ada kelebihannya lagi, Jum. Nah, modul Magis ini bisa menurunkan ukuran aplikasi GMS menjadi lebih kecil, jadi agar lebih ringan gitu, Jum. Dan bisa menghemat kuota ataupun data internet. Jadi yang beli paketnya itu yang sebulan 10.000, jadi bisa pakai modul Magis ini jadi biar awet. Nah, cara pasang modul Magis ini cukup dipasang aja via Magis Manager, restart Android-nya dan selesai, kagak perlu setting. Oke, Jum, untuk yang selanjutnya adalah sebuah aplikasi bukan modul Magis. Nah, aplikasi ini bernama Air Frozen. Ya, artinya air itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Ya, air sih kayaknya ya. Terus frozen itu beku, Jum. Jadi arti yang sebenarnya itu adalah es batu. Jadi ini es batu bukan aplikasi ya.
Nah, aplikasi ini sudah Bang Ojan share juga. Buat cara settingnya, silakan di-nyot aja di video sebelumnya. Pokoknya lengkap banget, Jum. Jadi, fungsi utama dari aplikasi ini adalah menghibernet atau mematikan aplikasi tanpa harus menghapusnya. Jadi, si aplikasinya itu diilangin tapi kagak dihapus. Nah, jadi aplikasi yang sudah dimatikan atau dihibernet itu tidak akan memakan RAM atau penggunaan CPU dan yang lainnya, Jum. Hanya memakan memori internal aja buat penyimpanan. Sedangkan aplikasi yang sudah dihibernet atau yang sudah dimatikan itu masih bisa dibuka seperti biasa, tapi kagak bisa diupdate. Kalau misalkan pengen diupdate, kalian harus keluarkan dulu dari aplikasi Air Frozen. Oke Jum, untuk aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Granny V, Jum. Bener banget, siapa di sini yang kagak tahu aplikasi ini? Kecuali kalau misalkan hobi kalian itu Darholin, atau bahasa kotanya adalah Dahar, Modol, terus Ulin. Ya mungkin nggak akan tahu aplikasi ini, Jum. Nah, aplikasi ini sama aja seperti aplikasi Es Batu, yaitu membekukan atau mematikan background dari sebuah aplikasi. Cuman perbedaannya, jika kalian menggunakan aplikasi Granny V, maka aplikasi yang masuk ke list Hibernet itu masih bisa diupdate dan masih muncul di menu Home, jadi kagak hilang. Terus di saat kalian membuka aplikasi yang masuk ke list Hibernet Granny V dan RAM di Android kalian itu mulai tipis udah kayak sempak, maka aplikasi akan ditutup paksa tanpa pemberitahuan. Jadi kagak ngomong dulu gitu, Jum. Oke, Jum, jadi itulah modul dan aplikasi terbaik untuk menghemat penggunaan baterai. Ya sebenarnya sih masih banyak banget, tapi Bang Ojan hanya share yang mudah-mudah aja. Jadi biar gampang gitu, Jum, cara settingnya. Dan yang benar-benar ampuh bisa bikin baterai di Android kalian itu awet parah. Jadi udah kayak PLN, kagak mati-mati gitu, Jum. Silahkan dipilih sesuai selera kalian masing-masing, pengen modul atau pengen aplikasi, yang bebas ya. Terus kalian komen tuh di bawah untuk hasilnya kayak gimana, bagus apa enggak. Kalau misalkan Bang Ojan sih milih Batu S sama Modo Magis Ultra Battery Saver, itu bisa digabungin. Tenang aja Jum, kagak berantem, soalnya dia saudara. Nah semoga aja video ini bisa menghibur para pasukan cabul yang lagi galau tuh sekarang malam apa ya? Kagak tahu, lupa. Jadi dari semua modul dan aplikasi yang sudah Bang Ojan share, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditumpahin aja di kolom komentar. Dan gak usah malu-malu Jum, asal jangan malu-maluin. Oke, kepada tim yang bertugas, gue Bang Ojan, The King of Sabun, pamit undur diri. Sampai ketemu di rumah Biminah Jum. Oke, thank you.